Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan tujuh lapis langit bersusun-susun, menghamparkan tujuh lapis bumi, membentangkan tujuh kolam lautan, menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan pepohonan, mengeluarkan batang-batangnya, mengeluarkan ranting-rantingnya, mengeluarkan daun-daunnya, mengeluarkan bunga-bunganya, mengeluarkan buah-buahnya, merubah warnanya dari hijau menjadi kuning, merubah rasanya dari asam menjadi mah, menjadi manis. Ini semua kerja Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada yang mulia yang kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang bersama keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita digolongkan sebagai pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam yang setia hingga akhir hayat. Amin. Tema kita pagi ini insyaallah usaha Nabi. Ada berbagai macam usaha di permukaan bumi ini. Ada usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha perindustrian, usaha politik. Tetapi ada yang merupakan umat hari ini, yakni usaha Nabi. Karena umat telah merupakan usaha Nabi, maka keberkahan di zaman nubuah juga tidak turun. Padahal keberkahan kehidupan di zaman nubuah ini sangat luar biasa. Saya sudah sering sampaikan di Masjid Darul Islah ini bahwa keadaan sebelum Nabi SAW datang itu ada lima. Pertama, umat ini jahil, sehingga zamannya pun disebut zaman jahiliyah. Jahil ini bodoh, tidak kenal siapa yang ciptakan langit, siapa yang ciptakan bumi, tidak kenal siapa yang ciptakan dirinya. Dipikir dirinya lahir dengan sendirinya. Jahil, tidak kenal hak keluarga, tidak kenal hak ayah, hak ibu, hak anak, tidak kenal hak tetangga. Pun tetangga lewat, kadang-kadang dianggap untanya sendiri. Kambing tetangga lewat, kadang-kadang dianggap kambing sendiri. Bahkan istri tetangga lewat, namanya jahil. Yang kedua, keadaan mereka degil. Degil ini beadab. Orang Pakistan bilang beadab. Di Indonesia jadi biadab, alias tidak berakhlak, tidak punya adab. Biadab, beakhlak, beadab, tidak punya adab. Bahasa kerennya kurang ajar. Ini keadaan. Yang ketiga, keadaannya musuhan satu sama lain. Tidak saling menyapa, tidak saling menegur. Kalau ada orang yang hari ini tidak saling menapa, tidak saling menegur, muka ditekuk, wajah cemberut, itu ketularan penyakit zaman jahiliyah. Berjumpa melengos, tidak saling ucap salam, tidak senyum, itu warisan penyakit zaman jahiliyah. Kemudian yang keempat, perang.
Mereka orang antar suku, antar bangsa, antar kampung, antar negara. Di zaman sekarang ada perang juga antar negara, Rusia dengan Ukraina. Ada lagi yang baru nih, China dengan Taiwan. Jangan sampai kampung dadap lawan lengkong gudang timur. Ini keadaan zaman jahiliyah. Perang. Kemudian yang terakhir, yang kelima, keadaan mereka itu miskin. Sebenarnya ini akibat, akibat dari kejahilan, akibat daripada kedegilan, akibat daripada permusuhan, akibat dari peperangan, itu jatuhnya pada masalah ekonomi. Jadi miskin, susah kehidupan. Nah, ini keadaan bukan hanya terjadi di zaman sebelum Rasulullah, sebelum nabi-nabi terdahulu juga begitu keadaannya. Keadaan begitu teruk lagi, begitu buruk lagi, Allah kirim lagi nabi. Keadaan buruk lagi, teruk lagi, jahil lagi, degil lagi, musuhan lagi, perang lagi, miskin lagi, Allah kirim lagi nabi. Keadaannya seperti itu. Sehingga ketika nabi datang, selalu keadaan berubah jadi baik. Nabi yang mulia baginda Rasulullah ini adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Kalau ada orang ngaku nabi sekarang ini, boleh Pak Ketua DKM sama Pak Daiman sama sekretaris pergi untuk tangkap, gantung. Tidak ada nabi lagi sudah Rasulullah SAW. Tetapi Nabi SAW sudah mewariskan usahanya, mewariskan usahanya kepada seluruh umat, mewariskan pekerjaannya kepada seluruh umat. Nabi SAW melantik umatnya dengan sebuah kalimat yang pendek, balighu anni walau ayah. Ayo sama-sama kita ucapkan, balighu anni walau ayah. Ayo sekali lagi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini SK pelantikan nabi kepada seluruh umatnya. Apa-apa yang datang dari nabi walaupun satu ayat, suruh sampaikan. Inilah kerja nabi, inilah usaha nabi. Ini orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya terbatas. Hanya lebih kurang 124.000. Dan zaman Nabi Adam hingga yang terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jumlah nabi. Jumlah rasul. Lebih sedikit lagi. Rasul yang disebut dalam Al-Qur'an hanya sekitar 25 orang. Kalau orang kaya jumlahnya banyak, tidak terhitung jumlah orang kaya. Di zaman Nabi Nuh ada orang kaya, di zaman Nabi Ibrahim ada orang kaya, di zaman Nabi Musa ada orang kaya, di zaman Nabi Isa ada orang kaya. Sekarang ini juga tidak terhitung jumlahnya, berapa ratus ribu seluruh dunia. Yang jadi raja juga begitu, tidak terhitung jumlahnya. Di Indonesia di zaman Majapahit saja sampai sekarang, itu gak terhitung jumlah raja. Ada saya kenal dari Tanjung Pinang namanya Raja Bintang. Ada lagi dari Sumatera Utara, Medan, Raja Gonta. Ada yang sering saya baca itu namanya Raja Guku. Banyak.
Tidak terhitung jumlah raja, tapi jumlah nabi terbatas. Pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pekerjaannya para nabi. Kerjanya nabi ini apa? Orang hari ini merasa takut kalau disuruh buat kerja nabi, disuruh buat usaha nabi. Padahal usaha nabi ini membawa kemuliaan. Orang yang preman besar, tukang pukul, tukang bunuh, Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia buat usaha nabi itu berubah jadi sangat mulia, jadi sangat dihormati. Nah, silakan preman-preman yang pernah mengikuti jejak Sayyidina Umar ketika jahiliyah, mulai mengikutinya di zaman nubuwah, hijrah namanya. Kami lihat kerja ini sekarang sedang bangkit di Filipina. Dulu Filipina ini negara Islam, tahun 1500-an datang Spanyol, rubah dia. Karena Spanyol datang berdakwah, walaupun kita menyebutnya dakwah kebatilan, tetapi buktinya efektif. Orang-orang Islam berubah menjadi Katolik Filipina. Tiap hari orang-orang menyebut ini balik Islam, balik Islam, balik Islam. Bukan masuk Islam. Ketika kami sampai di Filipina itu, kami dijemput di airport. Mereka menyambut kami, "Mabuhay," katanya, "Mabuhay." Saya pikir-pikir kenapa disebut mabuhay. Mungkin ini dari bahasa Arab, marhaba, welcome, selamat datang. Filipina, kita dibawa ke kota Manila, markas Golden Mosque, MGM. Itu hari Jumat, 3 orang di hadapan kita bersyahadat. Saya tanya mereka, "They embrace Islam?" "No, they are not embrace Islam. They reverse to Islam." Mereka balik Islam. Balik Islam itu bahasa dia. Kalau kita kan kembali atau masuk atau pulang ke pangkuan Islam, tapi mereka sudah menjadi istilah dalam bahasa Tagalog. Orang masuk Islam ini istilahnya balik Islam. Kami di bawah kota Manila, saya baca sejarah kota Manila, ternyata itu dulu namanya Kerajaan Amanila. Kerajaan Amanila, fi Amanila. Kemudian kami dibawa ke tepi kota berbatasan dengan Makati. Saya pikir-pikir Makati, di situ ada KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Saya pikir mungkin dulu ini Makkatil Mukarromah. Di Makati, wali kota itu nanya, "Apalah hikmahnya kami dibawa ke Filipina?" Dan tadinya kami bertuju nih, itu diusulkan ke Jepang. Kami datang ke kedutaan Jepang mengurus visa, ternyata belum siap Jepang menerima jemaah. Dan kami balik lapor ke markas Kebon Jeruk. Kemudian mereka usulkan, "Kalau gitu kalian ke Armenia aja." Masya Allah, Armenia ini bekas Soviet Rusia.
mungkin karena sekarang lagi perang, rudal-rudal yang ditembakkan ke Ukraina bisa-bisa nyenggol-nyenggol ke Armenia. Jadi hati kami dagdikduk. Tapi kami dikasih tahu keberanian itu tidak akan memperpendek umur, dan menjadi pengecut itu tidak akan memperpanjang umur. Jadi penakut itu tidak akan memperpanjang umur. Ya udahlah, saya telepon ke Armenia. Mereka katakan welcome, selamat datang, kami tunggu. Rupanya baru ada satu jemaah Indonesia pulang dari sana. Jemaah Indonesia ke sana itu tidak ketemu masjid satupun. Mereka tiap hari jalan ke taman-taman, ke pasar-pasar, tidak ketemu satu orang Islam. Nanti hari ke-20, ketika dia mengucap assalamualaikum, ada satu orang yang jawab, waalaikumsalam. Hey, where are you from? Walaupun bahasanya bahasa Rusia, tapi mereka berusaha untuk berbahasa Inggris. Hari ke-20 baru ketemu satu orang Islam. Mereka tinggal di hotel, jamaah dari Sulawesi Selatan dan NTB, ada 6 orang. Nah, dari satu orang ini ditanya, di mana masjid di sini? Tidak ada masjid di Armenia. Ada dulu masjid bekas Syiah, tapi sekarang juga tidak dipakai. Jadi mereka selama ini sholatnya di kamar hotel. Kemudian satu orang ini menjadi dalil, menunjuk jalan untuk bertemu orang-orang Islam. Akhirnya menjelang pulang, mereka bisa mengumpulkan hampir 100 orang Islam di Armenia. Satu negara itu Islam lebih kurang hanya 100 orang. Kita bersyukur di mana-mana kita ketemu saudara kita orang Islam. Jadi karena laporan itu sampai di kebun jeruk, akhirnya jemaah kami diusulkan ke Armenia. Udah, Pak Cipto langsung urus visa ke Armenia. Bayar 32 US dollar, kurang 500 ribu. Sambil menunggu keputusan yang asli dari markas dunia di Zamudin. Ternyata 2 hari kemudian datang keputusan jemaah ini ke Filipina. Masya Allah, kami tarik nafas. Cuma itu tadi, kenapa ke Filipina? Yang pertanyaan Pak Wali Kota Herman Hasan, kenapa Filipina? Kan ada banyak negara yang lain yang tidak perang. Kami itu usulnya ke Qatar atau Thailand. Kalau Thailand kami sudah tahu cara kerjanya. Di Thailand ini orang itu diikrom 9 kali, baru 1 kali ditaskin. Thailand ini kerjanya bagus. Maka kami usulkan Thailand. Ternyata putusnya Filipina. Ya sudah, kami berangkat. Ternyata Allah ingin tunjuk. Hari kedua kami di Manila, 3 orang masuk Islam. Tiap hari ketemu orang baru masuk Islam. Ini namanya tadinya adalah Alberto, sekarang Abdurrahman. Mereka bangga sebagai Islam. Ada satu orang sopir ngantar kami dari Barokai Island ke Sandosi. Jalan-jalan di sebelah di sana, di sebelah kanan sama dengan Mekah, sama dengan di Belanda, di Amerika itu jalan sebelah kanan, setirnya sebelah kiri. Kalau kita di sini jalan sebelah kiri, setir sebelah kanan. Belanda nipu kita, dia jalan sebelah kanan, di sini seluruh kita lewat kiri. Ini banyak kecelakaan. Nah, sebelah kiri sopir, saya tanya, what's your name? Orang Filipina rata-rata mereka bahasa Inggris bisa, walaupun bahasa aslinya adalah Tagalog. Tagalog yang ada bekas pengaruh Islamnya. Kalau dia tanya, kamustaka? Kamustaka? Saya pikir-pikir mungkin ini dulu kaifahalka, mungkin bahasa Arab.
Kamusta ka? Apa kabar? Ada pengaruh bahasa Indonesia juga Melayu. Dia tanya, siapa nama kamu? What's your name? Dia bilang, anu pengalanmu? Anu pengalanmu? Siapa nama kamu? Dia bilang, mungkin anu panggilanmu? Siapa panggilanmu? Jadi sekarang jadi, anu pengalanmu? Siapa nama kamu itu? Bahasa Tagalog. Jadi, di samping kiri saya, sopir, saya tanya, what's your name? Dia bilang, Francisco. Saya tanya, your father's name? Nama bapak kamu? Dia bilang, Alfredo. Your grandfather's name? Your father's name? Dia gak mau ngasih tahu. Saya curiga nama kakeknya itu Abdullah, tapi dia tidak mau kasih tahu. Ini akibat usaha Nabi ditinggalkan di Filipina ketika kedatangan Spanyol, maka berubah. Yang tadinya bertanya kaifa haluka, sekarang berubah menjadi kamustaka. Kami dibawa ke pulau, namanya Pulau Barokai. Saya bilang ini bukan Pulau Barokai, Pulau Barokah ini. Itu kawasan turis seperti Bali. Banyak. Tetapi masjid sekarang ini berada di pojok-pojok. Tidak kelihatan dari jalan raya. Adanya di gang-gang kecil. Total Islam sekarang di Filipina sekitar 6%. 6% dari penduduk sekitar 110 juta. Jadi berapa itu 6%? 6 juta. Satu kabupaten Tangerang ini penduduknya lebih kurang 6 juta. Tapi ya saya melihat bahwa walaupun mereka ini jumlahnya sedikit, usaha Nabi hidup di sana. Kami datang disambut dengan senyum. Tidak ada yang cemburu. Setiap masjid itu ada dapur, ada kamar tamu. Saya bilang ini mungkin peninggalan orang-orang Islam dahulu. Ada kamar tamu pakai AC. Walaupun masjidnya kecil, di pojok, tetapi rata-rata kamar mandinya bagus, WC-nya bagus, tempat wudunya bagus. Dan tidak kedengaran suara azan itu. Artinya tidak sebesar kita, suaranya sangat menyaut. Suara azan di sekitar itu aja yang mendengarkan. Mereka senang sekali dengan kedatangan. Mereka siapkan makanan. Di Pulau Barokai bahkan mereka potong sapi. Saking senangnya udah 2 tahun tidak ada jemaah, mereka potong sapi kedatangan. Luar biasa. Ini usaha Nabi. Kalau dibuat di zaman sekarang, itu akan mendatangkan keberkahan seperti di zaman Nabi SAW. Sekarang ini usaha Nabi pun tidak dilihat kalau pergi ke Mekah atau ke Madinah oleh orang-orang Islam biasa, tidak nampak. Kita pergi haji, pergi umroh, enggak kelihatan usaha Nabi. Yang ada di sana itu muassasah. Yang ada di sana itu hotel. Enggak kelihatan. Kecuali kita ke sana dakwah. Itu nampak betul usaha Nabi di Mekah Madinah. Tapi kalau pergi haji umroh secara biasa, saya alhamdulillah haji berkali-kali, itu juga umroh berkali-kali. Itu kalau umroh biasa tidak nampak usaha. Haji biasa tidak nampak usaha. Sekali waktu saya pergi haji, tidak jalan biasa bersama istri. Dia bilang sama Umi,
kita pergi haji ini jalan yang luar biasa. Kenapa? Karena pendaftaran haji sudah tutup. Tapi saya sudah berdoa kepada Allah supaya Allah berangkatkan kita. Ini kekuatan doa. Semoga Allah tunjukkan kita usaha Nabi. Tidak ada lagi saya telepon ke Departemen Agama ngurusin haji, udah enggak ada Pak, tertutup. Tapi saya usaha, saya tanya ke sana kemari, bagaimana caranya bisa berangkat haji. Detik terakhir alhamdulillah ada orang sudah ngurus paspor, sudah ngurus tiket, semuanya sudah siap. Ketika orang yang mau berangkat mati, datang malaikat maut menjemput. Tanya jurang kan? Satu orang. Dia bilang, mari sini paspornya. Ada lagi berapa hari kemudian, perempuan juga, umurnya lebih kurang sama dengan istri, meninggal juga. Udah, mari paspor. Jadi sebenarnya rahasia mau berangkat haji dengan cara yang ajaib. Udah, saya minta tolong travel ini supaya diuruskan. Tapi nanti di sana Pak, Bapak nggak bisa gabung dengan jemaah yang ada di hotel di mana. Saya bilang nggak apa-apa. Udah, saya telepon kawan di Mekah. Dia bilang silakan datang. Kami berdua akhirnya bisa terbang, gabung juga dengan jemaah yang biasa. Tapi mereka sudah beritahu bahwa tidak bisa gabung. Udah, kami tiba di Jeddah. Orang-orang yang ada dalam rombongan kami sudah berangkat. Kami berdua di Jeddah. Ngapain kita di sini? Telepon lagi. Oh, sebentar saya jumpa. Datang kami dijemput, dibawa ke rumahnya. Rumahnya di Jiatsun. Itu agak perbukitan. Kami tidak di hotel, kami di rumah. Nampak sekali sifat-sifat orang Ansar. Dia sediakan kamar, sediakan rumah, siapkan makan, subhanallah. Boleh juga kalau ada yang mengikuti jejak ini. Tapi ini rahasia. Tahun 2002 kalau misalnya saya berangkat dengan cara seperti itu. Tidak di hotel, di rumah. Sifat orang Mekah nampak, sifat orang Madinah nampak. Di Madinah juga begitu. Telepon kawan, alhamdulillah, diletakkan penilaiannya mereka. Nah, kembali ke usaha Nabi. Usaha Nabi ini berbeda dengan usaha-usaha dunia. Usaha pertanian tempatnya di kubur. Hasilnya makanan-makanan. Usaha perdagangan tempatnya di pasar, hasilnya laba. Usaha perindustrian tempatnya di pabrik, hasilnya barang-barang. Usaha politik tempatnya di tengah-tengah masyarakat, hasilnya nanti jabatan. Nah, usaha Nabi ini usaha hidayah. Tempatnya dalam hati-hati manusia, hasilnya hidayah. Hidayah ini barang yang sangat mahal, barang yang sangat penting. Hidayah ini cahaya untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Orang hari ini tidak bisa membedakan mana tali, mana ular, karena gelap. Tapi kalau terang itu ketahuan, oh ini tali, ini ular. Hari ini kita dipaksa setiap hari minta hidayah minimal 17 kali. Karena begitu pentingnya namanya hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Hidayah. Inilah yang menjadi hasil daripada usaha Nabi. Usaha Nabi ini ada 4 bagian. Yang pertama,
usaha dakwah. Dakwah ila Allah. Jumpa manusia, bicarakan kebesaran Allah. Ini usaha pertama. Dan Nabi, dakwah ila Allah. Apapun yang kita bicarakan, masukkan Allah di sana. Karena pada hakikatnya semuanya itu terjadi karena Allah. Kita seolah-olah berjalan, sebenarnya tidak berjalan, kita ini diperjalankan. Kita seolah-olah melihat, sebenarnya tidak melihat, kita ini diperlihatkan. Kita seolah-olah berbicara, padahal sebenarnya tidak berbicara, diberbicarakan oleh Allah. Kalau ada orang ditahan oleh Allah untuk diam, maka dia tidak bisa berbicara. Hari ini orang merasa dia berbuat segala sesuatu dengan sendirinya, tidak. Kalau pernah melihat wayang Ki Dalang, Ki Mantep, siapa namanya? Ki Mantep. Ki Mantep Sudarsono. Itu dia pakai benang-benang, kemudian wayang itu tangannya dibelokkan, kepalanya dibelokkan. Sebenarnya aslinya kita seperti itu. Hanya seolah-olah kita yang berbuat. Nah ini bicara kebesaran Allah. Ini usaha Nabi yang pertama. Usaha Nabi yang kedua adalah ta'lim. Ta'lim wa ta'allum, ajar mengajar. Apa itu ta'lim? Belajar Al-Qur'an. Sumber segala ilmu itu Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an itu ta'lim. Yang kedua, perbaiki bacaan Al-Quran. Saya sudah pernah sampaikan hak Al-Quran itu. Yang pertama, itu beriman kepada hak Al-Quran. Salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada Al-Kitab, yakni kepada Al-Quran. Hak yang kedua, Al-Quran dibaca dengan betul, itu haknya. Salah baca, salah arti. Hak yang ketiga Al-Quran adalah mengetahui artinya. Bacaannya sudah betul, tapi gak tahu artinya. Itu kan ada perintah, ada larangan di sana. Al-Quran itu petunjuk. Kalau ada rambu-rambu, lampu merah, suruh berhenti, lampu hijau suruh jalan, tapi tidak tahu artinya, itu orang yang lewat di situ lewat aja. Kenapa? Tidak tahu artinya lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Al-Quran ini kita diperintahkan mengetahui artinya. Kalau nanti ada waktu lebih jauh lagi untuk belajar mengetahui maknanya, ada yang tersirat, ada yang tersurat dan seterusnya. Tapi paling tidak itu tahu artinya. Hak yang keempat Al-Quran, melaksanakan. Hak yang keempat, apa yang diperintah kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Kemudian yang kelima, hak Al-Quran adalah mendakwahkan. Lima hak Al-Quran. Usaha Nabi yang kedua ini ta'lim, pelajari Al-Quran, pelajari sifat-sifat orang yang telah diridhoi Allah Ta'ala, yakni para sahabat. Hari ini kita membaca kisah-kisah orang barat, orang timur, orang utara, orang selatan yang sukses. Tidak, yang sukses itu sahabat. Yang telah mendapat ridho Allah itu adalah sahabat. Yang telah sukses di dunia dan akhirat itu sahabat. Pelajari bagaimana cara hidup. Sahabat seperti kita, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang gubuk, ada yang kurus, ada yang orang Arab, ada orang Ajam, ada orang kulit putih, ada orang kulit hitam, macam-macam. Mereka orang sukses. Pelajari sifat-sifat mereka, iman mereka, sholat mereka, ilmu mereka, zikir mereka, ikram mereka, ikhlas mereka, dakwah mereka ini. Kemudian usaha Nabi yang ketiga adalah usaha zikir wa ibadah. Zikir ibadah termasuk baca Quran di dalamnya, termasuk doa-doa masmunah,
termasuk sholat-sholat nawafil, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, sholat isyraq, sholat awabin. Ini semua sadar, zikir ibadah. Puasa, zakat, haji. Kemudian yang keempat, yang terakhir, khidmat. Ini usaha Nabi, melayani umat, menyambut umat. Inilah empat usaha Nabi yang hanya bisa kelihatan kalau kita bergerak dalam usaha Nabi juga. Kalau pergi ke Mekah, pergi ke Madinah dalam kepanitiaan perusahaan-perusahaan travel, kita tidak jumpa usaha Nabi, tidak jumpa. Dan kalau kita berjalan dalam usaha dakwah, usaha Nabi, kita nampak, oh, kita disambut, tamu dilayani 3 hari. Ini kalau usaha Nabi ini betul-betul dilakukan, umat Islam bisa berjalan ke seluruh dunia tidak perlu bawa ongkos. Karena setiap orang punya hak 3 hari di rumah saudaranya. Saya punya hak 3 hari di rumah Pak Murtantio. Kalau saya mampir di sana, dia nggak boleh tanya mau ngapain di sini, enggak. Saya punya hak di sini makan tidur selama 3 hari. Saya punya hak 3 hari di rumahnya Pak Daiman, makan tidur di sana selama 3 hari. Jadi kita ini bisa berjalan seluruh dunia tidak perlu bawa bekal, ongkos atau duit apa-apa. Karena kita punya hak di rumah saudara kita sesama muslim. Ini tidak ketemu sekarang umat Islam karena kepergiannya berdasarkan kepanitiaan. Tapi kalau berdasarkan musyawarah, perginya dalam usaha dakwah, jangankan bergerak dalam negeri, keluar negeri, kita dipotongkan kambing, kita dipotongkan sapi, kita 3 hari di masjid tidak keluar ongkos apa. Ini baik itu negerinya negeri mayoritas muslim ataupun minoritas muslim. Filipina 6%, kemarin kami di Kamboja hanya 7% Islam. Sama kalau di India, kita sampai disuap-suapin mulutnya orang Islam India. Ini hebatnya usaha Nabi, berkahnya usaha Nabi. Hari ini banyak yang belum kenal karena melihat itu dari luar. Oh, kasihan ini. Ninggalkan istrinya, ninggalkan anaknya, ninggalkan pekerjaannya, itu nampaknya dari luar, kasihan. Seperti kita melihat rumah dari jauh, oh, tidak ada kamarnya, tidak ada dapurnya, tidak ada tempat tidurnya, karena melihatnya dari luar. Masuk ke dalam full AC, full microwave. Dan yang mulia usaha Nabi ini adalah warisan yang ditinggalkan Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya. SK pelantikan Nabi itu telah disampaikan menjelang Haji Wada, menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Semoga temuan yang singkat ini berikan sedikit pencerahan kepada kita kenapa usaha ini penuh barokah di zaman Rasulullah hingga sahabat kehidupannya makmur sejahtera di tengah-tengah tanah yang gersang kering kerontang. Kita hidupnya sengsara di tengah tanah-tanah kita yang subur dan gembur, lautan kita yang luas, asbab kita meninggalkan usaha. Karena itu saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian, pada pemirsa sekalian, kita ambil usaha Nabi ini bukan untuk kepentingan orang, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Hidayah dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diperintahkan buat usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan bukakan baginya jalan-jalan hidayah. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair. Ada pertanyaan? Sekarang Cambiavei.